saya rasa ada satu kata sepakat tadi dalam jawatan kuasa. Sebab niat saya adalah untuk bawa semula pindaan ini. Pindaan ini diperlukan dan perkara ini disahkan tadi Ketua Bangkang dan juga Bandar Kuching. Tetapi yang penting adalah pematuhan rakyat. Itu sangat penting. Pematuhan itu datang daripada trust dan credibility. Proses perundangan yang bipartisan. Jadi cadangan daripada Yang Berhormat Bandar Kuching tadi saya setuju. Kita akan terbitkan. Dulu kita tak terbitkan. Mungkin itu kekilafan. Ya. Kita akan terbitkan garis panduan supaya jelas apakah kesalahannya, apakah compoundnya, apakah nilai compound dan sebagainya, supaya lebih jelas apabila saya bawa pindaan kepada 342 nanti agar mendapat sokongan bipartisan. Sebab yang penting adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi, pematuhan untuk krisis kesihatan awam ini. Dia bukan hanya tindakan punitif tetapi tindakan public health intervention yang sangat penting. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ali Muhammad dan kita akan bawa sekali lagi pindaan kepada jawatan kuasa khas pilihan sebelum dimaklumkan kepada majlis. Terima kasih.